Namanya Udin. Dia ini berasal dari rahim seorang ibu yang namanya Mak Jainab. Udin ini punya sahabat dekat dari dia orok sampai segede ini. Namanya Yuli. Udin ini punya filosofi hidup yang beda dari orang lain. Men, punya spidol gak? Nih. Nah. Apa yang dia gak suka, pasti bakal langsung diubah sama Udin. Nah, ini kan selesai. Di hidupnya, Udin punya pengalaman yang bakal diingat terus sama Udin. Dia pernah dibilang ganteng sama cewek. Iya, dibilang ganteng. Walaupun pas itu lagi keadaan mati lampu. Din, lo ganteng banget. Udin ini bersih dan polos. Din! Oke.
Makasih dulu ya, jangan bosan-bosan. Gue pulang dulu ya. Iya, sono. Kayaknya ini kurang ya. Apa ya? Yul! Ya Allah, Din. Udah 3 kali lu manggil gua apalagi sih, Din? Enggak, Yul. Gua sebenarnya pengen ngajakin lu main. Kenapa nggak dia tadi, Udin? Sekalian, Yul. Gua juga aus tadi. Sekarang gua ngajakin main. Yaudah, tadi Udin. Gua ambil sendal dulu ya. Yaudah, ayo, Din. Ayo. Gue juga bingung, Yul. Ini main di rumah lo, main PS. Kenapa gak dia tadi sih, Udin? Udah deh, yuk. Nah, udah capek, Yul. Ayo. Udah, kita masuk, kita main. Tak dulu, Yul. Gue ngantuk, capek. Gue pulang ya. Dah. Sialan lu, Din. Emang lu doang paling beda. Panas banget ya. Ah, minum ah. Gelas mana ini? Ma, gak ada gelas, Ma! Gak ada, aku belum nyuci piring. Udah sih, pakai aja, gak ada. Pakai apaan ya? Nah, baskom. Lu amar, ah. Mumpung gak ada PR, tidur. Lah, sial banget sih hari gue. Emang bener hari sial ini gue nih. Hari apa sih sekarang? Sial banget gue. Malah diomelin dari pagi sampai pulang sekolah. PR banyak, tugas banyak. Ah, gila. Ya, haus lagi gue. Pengen minum nih gue. Ah, gila. Haus banget sih gue hari ini. Ah, elah, gak ada orang lagi. Woi, Din, woi, 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 woi. Bagi dong. Eh, jangan lu. Bagi, koret banget lu. Elah, mati lu naik koret lu. Jangan lu. Lu parah lu, Din. Pelit banget lu koret lu. Elah lu. Pelit lah, Din. Dia yuk, ayo gue anterin pulang yuk. Lu gue gak sabar. Udah lu, sendiri aja jalan. Lu parah. Hei, gue anterin, gue bersalah nih. Udah yuk, bareng sama gue aja. Yaudah deh. Udah lu mah sendiri aja udah, jangan sendiri. Gue udah bersalah udah, ayo. Ngapain tuh? Dorong-dorong motor?
Ya elah Din, lu ngapa sih dorong motor Din? Parah banget Yul, muka doang cantik, polos. Tapi di jalan gue suruh beliin makanan, baju, tas dalemannya juga lagi. Ini sampai bensin gak keisi, duit gue abis gara-gara beliin dia. Nama juga jagoan, ada menang ada kalah. Udah sih Din, gua sebanyak cincong lo, kecewa gua sama lo. Eh Yul, jangan pergi Yul. Apalagi sih Din, udah sampai sini aja sih pertemanan kita. Jangan pergi Yul, jangan pergi, jangan pergi. Apalagi sih Din? Gua aus, gua minta duit. Ah, sialan lu Din, nih. Nah gitu dong Yul, makasih Yul ya. Din, kenapa sih lu sekarang tapinya jelek banget, Din? Gue sebenarnya gak mau kesel sama lu, Din. Gak mau marah. Lu tuh teman baik gue, Din. Sekolah bareng, bekel bareng. Sampai beli es pun bareng, Din, berduaan. Din, bingung gue sama lu, Din. Pasti sekarang lu lagi mikirin kesalahan lu sama gue, Din. Ya. Gue kangen sama Udin, tapi gue masih kesel sama dia. Masa iya cuman main bola gitu doang, kalah sama anak kecil? Sakit hati gue, malu-maluin gue aja si Udin. Ini kayak si Yuli dah. Ini bener Yuli ya? Bener nih. Yul. Apaan sih? Yul. Apaan sih? Yul. Lu, Din. Iya, siapa lagi? Setan. Lu ngapain sih kesini, Din? Cuma bikin gua kesel doang, lu. Minta maaf apa gua? Nah, gua maafin, Din. Iya, Yul. Ada syaratnya. Kita main kelereng sekarang. Lah, jadi. Oke. Okay. Nah, ayo. Gue jalan ya. Iya, jalan duluan lo. Sekarang gue ya. Nih, sekarang gue nih. Sekarang terbukti kan siapa yang menang. Ya Yul, gua ngapain kekalahan gua Yul. Udahlah Din, gua maafin lu aja dah. Karena lu tuh temen baik gua. Kasian gua liat muka lu dari tadi Din, sedih banget, minta maaf doang. Yalah Din.
Kita pulang, Mas Bro.